Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hello guys, how are you today? Good morning. Okay, I'm so happy today because I can meet you finally in my YouTube channel, yeah. So, as I told you before that in my method of learning, you don't have to always meet me via Google Meet or maybe via Zoom meeting, yeah. But sometimes you have to also watch my video presentation on YouTube, and it would be a nice learning method, I think, yeah. So don't forget, write down your number and name on my chat, on my chat column, yeah, to state that you are following me and you watch this video, okay? I'm a little bit unwell actually, guys. I have like a very bad cough lately. It has been around maybe 3 days, yeah, I have been coughing. So my voice is a little bit serak-serak bahasa, yeah. But it's okay, I'll try my best to explain about our materials today. So last week we talked about poems, right? Okay, you have already know the definitions of poem itself, and also the components of poems, and the part characteristics of poems. So today I'm gonna teach you the figurative language that you always find in poems, right? We know that poems are very beautiful, using very beautiful languages, so we do not use a like common language, right? We need very special dictions. Now that is that we are going to talk about using figurative languages in poem. And also we try to learn together how to translate poem. Sometimes translating a poem is totally different from translating text, right? When you translate like descriptive text or maybe narrative text, of course it would be a lot different when you translate a poem. So you need to have a good basic of vocabularies here. You need to pick the very different dictions from the very best diction that you have, okay? So today I'm gonna teach you that also, and in the end you will have to do my exercise. So this is not homework actually, yeah. You just do it on the same day, on the same hour that I'm going to teach you. Okay, now let's get things started by saying basmalah together so that this studying, this lesson can run very well. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Now guys, let's getting started, yeah. Okay, as you can see on my slide, yeah. Okay, yep. We talk about figurative languages in poems. Apa sih majas, ya? Majas itu seperti gaya bahasa. Jadi kalau kita menerjemahkan puisi misalkan, ya, itu harus ada penggunaan kata-kata yang beda, guys. Beda dengan kita menerjemahkan teks-teks umum, deskriptif, naratif. Jadi ini akan istilahnya apa, ya? Akan men-trigger, memicu bagaimana kalian bisa meramu sebuah puisi itu menjadi indah untuk didengar dan untuk dilihat terutama, ya. Okay, now this is the first, ya. Yeah. I just like to invite you once again to remember what poem is, ya. Yeah. So poem is a type of literature. Sampai belibet kan? Poem is a type of literary work in which the language style is heavily influenced by rhythm, rhyme, and the arrangement of lines and stanzas. Jadi kita kemarin sepakat, ya, bahwa puisi itu adalah bagian dari kesusastraan, ya, karya sastra, di mana itu kemasan bahasanya, gaya bahasanya tentunya beda banget, ya, karena dia dipengaruhi dengan rima, ada susunan lariknya beda, dan juga adanya bait-bait yang tentunya beda banget dengan jenis karya tulis yang lain, gitu, ya. Poem is written with careful language and word choice. Tentunya puisi itu ditulis dengan kemasan bahasa yang berbeda dan diksi yang berbeda pula. Sehingga apa sih ada pemilihan diksi ini, ya? Because it can raise people's awareness of the experience. Ini bisa menimbulkan, ya,
kesadaran pembaca tentang pengalaman yang kita tulis, apa yang kita tuangkan itu biar pembaca tahu gitu ya. And providing special responses through arrangement of sounds, rhythms, and special meanings. Tentunya dengan mereka tahu ya, bisa menyelami apa yang kita maksud dalam puisi kita lewat suara, rima, dan juga tentunya makna-makna yang khusus ya. Makna-makna yang terkandung biasanya ada semacam personifikasi gitu ya, ada metafora. Ini penting banget ketika kita mau buat puisi, juga menerjemahkan puisi, guys. Okay guys, next one. Langsung aja. Poems, of course ya, poems are written in language with deep and interesting meanings. Tentunya puisi sendiri itu punya kemasan bahasa yang dalam banget ya guys, dan juga makna-makna yang sangat menarik untuk kita telusuri ya. Because the poem's content is a record and representations of the significant experiences that humans have had. Jadi isi dari puisi itu biasanya merekam sekaligus merepresentasikan pengalaman-pengalaman yang kita sudah lalui, sehingga kita bisa tuangkan dalam kemasan bungkusan yang lebih indah gitu ya. Nah, tentunya di dalam puisi sendiri, we need to take care of a very good language by using the figurative languages. Tentunya kita harus pakai gaya bahasa yang beda ya. Nah, dalam puisi sendiri, ini saya rangkum ada 3 jenis figurative languages atau gaya bahasa yang sering digunakan dalam puisi. Nah, yang pertama adalah personification. Dulu sudah pernah kita singgung sedikit ya tentang personification ini. Jadi personification is a figure of speech that compares human nature to objects or creatures other than humans. That is to make inanimate objects appear to have animate or living properties. Jadi intinya di majas personifikasi ini kita mengubah bagaimana benda-benda yang mati atau benda-benda yang selain manusia, kita sifati mereka dengan sifat-sifat yang dimiliki manusia ya. Semua benda apapun, tumbuhan juga boleh ya, yang penting non-human kita berikan sifat seperti manusia, layaknya manusia gitu ya. Nah, kita langsung aja kasih contohnya. This is the example guys ya. For example ya, the rain was dancing on the roof. Hujan itu sedang menari di atas atapnya. Kata hujan menari ya. Hujan kan enggak bisa menari ya. Kalau hujan turun iya betul ya. But the rain was dancing. It was totally doesn't even make sense, right? But when we hear the sentence, of course we understand that there is pouring down the rain ya. Ada hujan yang turun ya, mungkin suaranya gemericik banget gitu ya. Jadi kita buat ungkapan-ungkapan seolah-olah ini hujan itu sedang menari, padahal tidak, hanya turun dengan suara-suara yang keras gitu ya. Contoh lagi, the sun wakes up the villagers. Matahari telah membangunkan para penduduk desa. Tidak mungkin kan tiba-tiba matahari turun ke rumah, mampir gitu ya, bangunin. So it doesn't even make sense. Jadi ini semacam apa ya, agar si pembaca itu merasa wah ini bagus banget sih kalimatnya gitu ya. Ada semacam gugah rasa, gugah makna di sini ya. A storm rages, destroying people's home. Badai marah besar, rages, marah besar, destroying people's home, merusak semua rumah-rumah masyarakat. Ini juga jenis personifikasi bahwa badai itu diungkapkan seorang preman mungkin ya, yang selalu marah kemudian merusak segala fasilitas yang ada. Contoh lagi, the wind gently caresses the woman's hair. Angin itu dengan lembut mengibas rambut wanita itu. Bagaimana mungkin? Wind kan gak punya tangan. The wind doesn't have hands, but it can caress the woman's hair. So it's like
wind like human, right? Okay, the next one, yeah. Second figurative language is metaphor. So a metaphor is a figurative language style that explicitly represents another meaning based on similarities or comparisons. Metaphor is a figure of speech that expresses something directly through an analogical comparison by removing words like so on, as. Jadi intinya gini, benda atau manusia juga boleh ya, apapun itu dibandingkan atau disamakan dengan benda yang tidak terkait, tetapi seolah-olah itu adalah memiliki kemiripan. Mungkin karena sifatnya, mungkin karena karakternya, ya. Tapi sebenarnya benda ini atau manusia ini nggak berkaitan sama sekali. Ya. Nah, bedanya adalah kalau metafor itu kita nggak pakai kata konjungsi seperti, ya, konjungsi perbandingan. Kita nggak pakai, langsung aja kita pakai to be biasanya. Ya. Kita ambil sampel seperti ini, ya. The classroom was a zoo. Ruang kelas ini itu mirip sekali sama hutan. Nah, kata mirip ini itu dalam bahasa Inggris dihilangkan, ya. Tidak ada like. Harusnya kan the classroom was like a zoo. Kelas ini mirip hutan, tapi si penulis itu pengen menggambarkannya, menggambarkan bahwa kelas itu benar-benar mirip hutan loh. Bahkan saking miripnya itu enggak kayak kelas kan gitu ya. Jadi kita hilangkan kata like atau such as misalnya. Langsung aja kita kasih tingginya. The classroom was a zoo. Ruangan ini benar-benar. Nah, ada kata benar-benar ya. Ruangan ini benar-benar mirip hutan, gitu ya. She is a peacock. She is a peacock. Dia itu seperti peacock. Peacock itu apa ya? Burung merak. Bukan cantik banget ya. Banyak bulu-bulunya kan. Bulunya kalau mekar tuh, wah, it's so beautiful. So she has a character of being beautiful that makes everyone attracted, just like a peacock. Jadi dia punya sifat yang begitu apa ya, begitu memesona sehingga laki-laki pada tertarik karena dia punya macam aura seperti burung merak. Ada lagi, my teacher is a dragon. Guruku adalah seorang naga. Wah, ini artinya gurunya galak banget ya. Kalau ada salah sedikit sembur aja pakai api gitu ya. So it's like a very very bad teacher, very angry teacher. So that every single student is afraid of this teacher. So you can say my teacher is a dragon. Yang terakhir ya, ada kata Mary's eyes were fireflies. Matanya Mary tuh mirip fireflies, mirip kunang-kunang. Mungkin saking indahnya, kalau kita lihat kunang-kunang di malam hari itu kan, rasanya kayak apa ya? Kayak sunyi senyap, tapi rasanya tuh benar-benar nikmat, benar-benar ngerasain di mana itu malam itu sangat istimewa. When we are, for example, ya, lying down on a bed at night, and there were many fireflies outside, and the night was seems like beautiful, right? Jadi gitu. Oke, yang terakhir yang kita bahas untuk kesempatan kali ini adalah simil. Jadi simil ini juga sering kepake ketika kita buat puisi ya. Nah, kita mau membandingin antara satu orang, satu objek dengan orang lain atau objek lain gitu ya. Tapi bedanya dengan metafor adalah ini kita pakai kata penghubung atau konjungsi perbandingan. Misal ya, like, as. Jadi a simile is a comparison between two different things. Ini yang paling beda ya, two different things, but we have to use like or as. Misalkan ya, the sun was like a yellow marble in the sky. Ya. Jadi matahari ini tuh mirip banget ya. Kayak, enggak kayak atau seperti ya. Seperti kelereng. Kelereng kuning di langit. Gitu ya. Ini bedanya antara perbedaan simil dan metafor. So sorry guys. My coughing is a little bit nasty now. Mohon maaf ya, ini agak sedikit kurang oke nih suaranya ini, mau habis ya. Jadi sini kalau kita lihat ada kata Bob is as brave as lion. Itu namanya simil ya. Ada kata as Bob is as brave as lion. Di sini ya, di atas ini kita lihat
ada bab is as brave as lion, bab itu seberani singa. Tapi kalau kita lihat di sini ada kata yang kedua, bab is a lion, bab itu singa. Bukan berarti bab itu benar-benar makhluk jadi-jadian singa gitu kan, tapi sifatnya, keberaniannya, rasa tidak takut itu mirip singa. Tapi kita pengen menegaskan, kalau mungkin kita pakai sindir, itu rasanya kurang tegas ya. Tapi kalau kita pakai metafor, it has to be very strict. The power is very, what is that? Very high, very amazing gitu ya. Jadi bab itu singa banget dia pokoknya. Kenapa? Ya dia berani banget gitu ya. Jadi itu kalau kita breakdown, simil itu comparison between two different things ya. Metaphor, comparison between two different things sama, tapi without using word as like or like gitu ya. Kalau simil harus pakai as like atau as juga bisa ya. Like sendiri boleh atau as ada dua as di sini ya gitu. Metaphors do not use connecting word. Metaphor tidak usah pakai kata penghubung ya. Kemudian to point a picture and give an example. Jadi sini simil itu adalah untuk menggambarkan ya, menggambarkan dan memberikan. Bentar guys, ini ada anak saya guys. Bentar. Nah ya, untuk memberikan gambaran dan juga penjelasan di sini ya. Kalau metaphor itu untuk menunjukkan. The picture for the reader. Jadi gitu. I'm so sorry. Ya. Yeah. Okay, the next one ya, yeah. Examples contoh aja ya. The pizza, langsung aja, the pizza is as hot as a fire. Jadi pizza itu panas ya. Yeah. Panas seperti api. Ada kata as hot as fire. Itu simil pasti ya ada kata S dan S. Tapi kalau kita mau buat metafor, kita ilangin aja itu namanya konjungsi tadi ya. The pizza is a fire. Pizza ini benar-benar panas banget. Saking panasnya mungkin pedes juga bisa ya. Gitu. Life is like a dream. Hidup itu seperti mimpi. Kurang kuat ya kalau kita ganti life is a dream. Hidup itu mimpi banget ya. Penuh dengan khayalan. Gitu. Penuh dengan sesuatu yang tidak nyata gitu kan. She's like an angel. Dia tuh mirip malaikat. Ya. Kalau she's an angel, dia malaikat, gitu ya. Okay, the next one. I'm so sorry, guys. Okay, lanjut aja kita langsung ini ya, praktek menerjemahkan ya. Nanti tugas kalian juga. Apa namanya, mengidentifikasi ya, mengidentifikasi dari puisi ini ya, karya si Rachel Field. Kalian nanti analisis, kalian sebutin kalimat baris mana, larik mana yang menunjukkan itu adalah komposisi dari personifikasi yang mana ditulis ya di kolom komentar di YouTube saya ini nanti, dan juga mana yang termasuk metafor kalau ada ya, dan mana juga termasuk dengan simil kalau ada lagi ya. Kalau ada gak usah tulis ya. But try as good as possible to analyze whether there is personification, simil or metaphor. Okay? Nah, sekaligus kita akan menerjemahkan ya. Kalian juga akan dapat tugas untuk terjemah, tapi enggak tugas PR di rumah, bukan ya, nanti minggu depan kita akan bareng-bareng bagaimana kita mengupas tuntas cara menerjemahkan. Ini adalah sampel dari saya bahwa untuk menerjemahkan sebuah puisi tentunya kita harus memperhatikan rimanya, memperhatikan baitnya, stansanya, gitu kan? Saya baca dulu ini ya, The Little Rose Trees by Rachel Field. Every rose on the little tree is making a different face at me. Ini stansanya, barisnya ya, baitnya itu ada AA ya, tree me, gitu kan. Kemudian yang kedua, baris ketiga dan keempat ya, some look surprised when I pass by, and others drop, ini salah tulis maaf ya, and others drop but they are shy. Ini BB lagi kan, by shy. Yang baris kelima keenam, these two
whose heads together press, tell secrets I could never guess. Ya, gitu ya. Ini CC karena sudah beda dengan yang di atas dua-duanya ya. Berikutnya, some have their heads thrown back to sing, and all the birds are listening. Sing, listening, ya. D. I wonder if the gardener knows, or if he calls, it just a rose. Ya, gitu ya. Ini FF. Jadi ini double rima ya. Karena di setiap stansanya itu beda-beda ya, tidak sama semua setiap baitnya. So coba kita latihan menerjemahkan ya guys. Pohon bunga mawar oleh Rachel Field. Tadi saya baca ya, yang pertama dan kedua ya. Every rose on the little tree is making a different face at me. Jadi kalau kita nerjemahin tentunya tidak boleh ya mengkhianati makna. Kalian cari padanan kata yang mirip atau mendekati dari makna aslinya. Tapi ingat, tidak boleh mengkhianati dari isi konten makna yang ingin disampaikan oleh penulis itu sendiri ya. Tapi diusahakan nanti diksi di akhir itu ya, biar setiap lines-nya di akhir setiap larinya kalian harus usahakan pilih diksi yang bunyi akhirnya sama. Let's check this one out. Di pohon kecil itu tumbuhlah bunga mawar, seolah menatapku bergetar. Jadi ini maknanya sama ya. Kalau kita lihat di sini ada rose on the little tree. Berarti ada pohon kecil, di situ tumbuh bunga mawar kan? Ya sama kan? Cuma ini terjemahan saya sendiri. Ini saya balik ya. Jadi kalau menerjemahkan puisi itu boleh ya, dibolak-balik. Yang penting maknanya tidak mengkhianati. Dan juga yang terpenting nanti diksi di akhirnya itu yang berperan penting. Karena bunyinya harus sama kan gitu ya. Is making a different face at me. Different face berarti mukanya beda, berarti saling menatap gitu ya. Jadi saya pilih kata seolah menatapku bergetar. Karena ini kita harus mencari persamaan bunyinya di akhir setiap larik atau barisnya gitu ya. Some look surprised when I pass by, and others drop but they are shy. Mari kita terjemahkan. Mereka terkejut saat ku melintas. Surprise, terkejut ya. Pass by, melintas. Pas kan? Mereka jatuh layu tak terbatas. Ini drop, jatuh ya. Shy itu menunduk alias layu. Ini saya tandakan tak terbatas. Itu gunanya itu apa? Untuk menambahkan makna di sana ya. Untuk menambahkan makna bahwa di akhir bunyinya itu kan saya pilih yang pertama kan melintas. Berarti bawahnya juga harus ada tas-tasnya gitu ya, terbatas. Gitu. The next one. These two whose heads together press, tell secrets I could never guess. Kelopaknya bermekaran, seolah bercerita tak pernah terpikirkan. Ya, gitu ya. Sama bunyinya ya. Heads ini kan kepala. Kepala ini saya pakai kata kelopak, sehingga kesannya lebih indah meskipun ada di atas ya, posisinya ada di atas semuanya. Terus together press itu bersama-sama mekar gitu ya. Tell the secret, bercerita tentang rahasia ya. Tak pernah terpikirkan sama dengan I could never guess. Tak pernah terbayangkan boleh, tak pernah terpikirkan juga boleh. Yang penting akhirnya sama an semua ya. The next, some have their heads thrown back to sing, and all the birds are listening. Sungguh merdu mereka bernyanyi. Mereka siapa? Ya itu tadi, si bunga mawar tadi ya. Ini bunga mawar, dia bernyanyi. Ya ini banyak sekali ya, kayak personifikasi yang ada di sini. Nanti bisa jadi jawaban kalian nanti di kolom komentar ya. Kuncupnya pun terhanyut sunyi. Bernyanyi sunyi, sing listen. Baris terakhir, I wonder if the gardener knows, or if he calls, it's just a rose. Bila saja manusia tahu, ya, gardener itu kan seorang tukang kebun ya. Kalau kita terjemahkan tukang kebun itu rasanya aneh. Jadi kalau saya pengen satu yang lebih umum ya, manusia. Bila saja manusia tahu, knows, tahu ya, bunga mawar pasti terharu. Gitu ya. So, itu apa yang bisa saya sampaikan hari ini. Tugasnya adalah, ini tugas yang harus kamu kerjakan
pada saat jam pelajaran ini ya guys. Jadi satu ya, ini yang A dulu, yang B kita taruh minggu depan ya. Jadi tidak ada PR, ingat ya. Yang A, answer the questions by writing them down on the chat of my video channel. Jadi jawabannya bukan ditulis di buku kalian, tapi ditulis di bawah kolom komentar video ini ya guys. Yang pertama adalah, find the examples of personification in the poem you just read. Nah, jadi nanti setiap ada personifikasi, barisnya itu kamu tulis di sana, di kolom komentar ya. Bagi yang berbahasa Inggris, ya, sampingnya bahasa Inggris, sampingnya lagi yang kiri bahasa Inggris, yang kanan bahasa Indonesia, gitu ya. Yang kedua, jika ada lagi, yang kedua adalah, find the examples of metaphor, if any, ya, in the poem you just read. Jika memang kalian ketemu namanya sampel dari metafor, tulis aja di sana. Yang ketiga adalah, find the examples of simile. Jika ada simile, tulis aja lagi ya. Jadi, so I guess I have to sign off now. And I hope that next week we meet in the different methods ya. Insyaallah I will use podcast to teach the next material. See you guys. Stay healthy. And Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.